Informasi berikutnya, saudara, jenazah seorang perempuan terbungkus karung ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jenazah tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga dengan kondisi tak utuh. Warga dan para pekerja Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya jenazah seorang perempuan yang terbungkus karung. Jenazah perempuan tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga yang melintas. Polisi dari Unit Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi juga memeriksa beberapa saksi mata dan menyita sejumlah barang bukti hasil temuan di lokasi. Polisi mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak untuk cari barang bukti. Penemuan jenazah perempuan dalam karung di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejauh ini, polisi telah memeriksa dua saksi dan menyita sejumlah alat bukti seperti karung, pakaian, dan selimut yang digunakan untuk membungkus korban. Dan sekarang jenazah sedang kami bawa di Rumah Sakit Polri untuk kita laksanakan otopsi dan identifikasi. Kondisinya ditemukan itu di dalam karung, ditutup oleh kardus. Kami juga akan menurunkan tim dari K9 untuk melakukan penyisiran di sekitar TKP. Apakah ada barang bukti lain, petunjuk dari karung mungkin? Saat ini kami masih identifikasi, jadi kami belum bisa menyampaikan lagi karena perlu waktu untuk melakukan identifikasi. Jasad wanita dalam karung pertama kali ditemukan oleh warga di pinggir kolam di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut warga di lokasi, saat ditemukan jasad korban terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Saat ditemukan, tak ditemukan satupun identitas yang menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi korban. Kerja, oh. Lagi kerja saya, nggak tahu. Terus ada yang bongkar, nongkrong tuh bongkar biasa, bongkaran ikan. Di sono lihat itu bungkusan, wah rapi. Nggak tahu apa, tapi pada penasaran. Pada penasaran lalu diangkat. Diangkat, belum dulu dibuka. Telepon dulu polisi karena mencurigakan. Itu. Udah ada polisi baru diangkat tuh dibuka. Iya pakai baju hitam kan. Kalau bungkusannya apa aja? Bungkusannya pertama kardus katanya, terus karung, terus selimut, terus kasur, terus busa yang kuning. Banyak bungkusannya, tebal.